warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng channel saya, tentunya di channel Andreas Tahu Dosa. Oke, di channel kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu full firing ya bos ya. Ya, full firing ini saya dapat keluhan dari teman-teman yang kemarin firingnya udah berumur ya, udah berusia agak lama. Dan saya sendiri juga ngalamin ya full firing seperti ini ya. Ya dulu orang yang dari pesan dari saya sekaligus saya pasangin gitu, karena udah lama, udah ada 1 tahun lebih, dia ngasih keluhan sama saya, yaitu keluhannya ada di kepala firing ya, kepala firing di bagian depan seperti ini ya. Ya saya juga kemarin-kemarin juga ngalami keluhan di bagian depan ya, di bagian kepala firing ya. Kenapa kepala firing ini kalau di jalan bawa jalan yang rusak itu jegluk-jegluk ya, atau bahasa Jawanya ngomong, cara orang Jawanya ngomong itu berisik blodok gitu ya, di bagian kepala sini ya. Di sini saya akan kasih penjelasan sekaligus saya kasih tip trik buat kalian ngatasi kepala full firing biar nggak jedok-jedok 100% berhasil ya. Karena saya sendiri juga kemarin sudah ngalamin, tapi saya sudah akalin dan buktinya jos mantap ya, udah jadi ya. Ya pertama-tama kita lihat dari segi baut-bautnya dulu ya. Buat teman-teman ya yang kemarin itu bilang kalau firingnya banyak yang bawa jalan oblak gitu, jedok-jedok bunyi kagak nyaman gitu, saya saranin buat kalian buat ngecek di bagian baut. Baut-baut ini dikencengin. Apabila udah kenceng semuanya, baut-baut ini udah kenceng tapi masih cedok-cedok di bagian kepala, kepala terjadi cedok-cedok itu karena ada beberapa faktor. Pertama bracket ya, bracket kepala, besinya itu penyangganya rusak, patah atau kendor ya. Kalau cuman kendor bisa dikencengin dengan sendiri, maksudnya kencengin mudah gitu ya. Ya, faktor kedua adalah baut-baut di bagian belakang ya, pengait di tangki ini, karena ini juga baut pengait utama dari kepala ya. Terus baut-baut ini dikencengin. Apabila semuanya udah baut-baut di bagian kepala ini udah kenceng tapi bas bawah jalan masih bunyi jedok-jedok ya, kita lihat di bagian dalam ya. Bagian dalam kita hidupin lampu. Ya ini baut bracket dari kepala ya, ini sebelah kiri dan ini di atas. Ini nomor 1, bracket nomor 1, ini bracket nomor 2 ya, ini 2, ini nomor 1 yang atas, ini nomor 2 dan nomor 3 ada di dalam sana ya. Ini bracket saya beda sama teman-teman, kalau bracket buat yang teman-teman hanya ada 2 di sini sama di sini, nomor 1 nama nomor 2 ya. Sebelah kanan juga sama, juga ada 2. Kalau saya ini saya kasih 3 ya, karena bracketnya udah beda ini. Nah, beda sama punya teman-teman ya. Ini bracketnya udah gede tapi pakai pipa yang bolong ya, yang mudah kita rakit. Ya, langsung saja kita lanjutkan lagi. Apabila semuanya udah kenceng tapi masih bawa jalan masih gemblodok cedok-cedok nggak karuan ya, atau kepalanya goyang-goyang, naik turun belok, maksudnya kanan kiri gitu, pokoknya kagak stabil gitu ya. Ya, solusi pertamanya dikencengin. Terus keduanya, apabila solusi pertama masih gagal, kita akali yang trik yang kedua ya. Trik yang kedua, di setiap baut ini dikasih ring ya, kelihatan nggak bos ya, kelihatan ya, di setiap baut kita kasih ring. Mana nih fokusnya dulu, fokus nah, di setiap baut kita kasih ring. Nah tapi ring ini bukan ring yang terbuat dari seng besi ataupun yang lain, ini ring karet ya, cuilan bekas dari karet ban dalam ya. Ini karet ban dalam, tapi kalau bikin jangan gede-gede ya bos, nanti kasihan. Kalau kegedean gitu ya, kasihan juga. Pabrik banyak itu yang kasihan ya. Terus di sini pakai ring. Jadi ring itu gunanya buat nahan apabila terjadi geseran di setiap baut, di setiap firing yang bawah sama yang atas geseran. Di sini nggak luka. Terus buat baut bisa kencang maksimal gitu ya. Di sini juga di bagian samping dikasih ring tambahan ya. Kalau mau bagus ringnya itu dikasih
sama yang dalam ya. Jadi ring dulu, terus baru ring biasa, terus dikasih baut gitu ya. Di dalam juga, di dalam sini juga itu sama aja, dikasih kayak gini. Emang agak sedikit ribet, tapi ini hasilnya mantap bos. Sudah kagak jedok-jedok pas dibawa jalan. Ini sekedar berbagi trik aja buat kalian. Semoga kalian puas yang pernah order barang dari saya. Ini sekaligus tadi saya habis ngenceng-ngencengin ya, habis ngenceng-ngencengin baut karena udah dibawa jalan-jalan kemarin bareng sama R25, terus sama Ninja, sama Bison modifikasi kayak gini juga, terus sama CB150. Kita jalan-jalan bareng, agak kenceng juga sih jalannya. Jadi pas pulang ada waktu kita cek-cek baut lagi ya, siapa tahu jatuh di jalan ketemu orang. Emas ini loh, emas mahal ini. Kalau mahalnya enggak, cuman kalau hilang satu ya nanti kita pas jalan udah terasa nggak enak ya. Ini terima kasih buat Bro Afid ya. Ininya tadi pakai saya ya, karena kemarin diganti sama variasi dan ini masuk ke sini ya. Ini dikasih ring karet yang buat pengencang. Jadi kalau udah dikasih ring karet, insya Allah itu semuanya aman, nyaman dan terkendali ya. Untuk atasi jedok-jedok segala macam, yang jelas faktor utamanya dari baut ya. Apabila pembautannya kencang tepat gitu, insya Allah firingnya juga tenang, nggak goyang-goyang, nggak jedok-jedok. Terus di bagian dalam di sini juga dikasih ring karet, ring karet. Jadi ring karet ini sangat membantu bagi saya. Tapi apabila udah di ring karet tapi masih kurang nyaman, coba kita cek lagi di bagian dalam. Ya bos, apabila masih kurang nyaman, kita cek lagi di bagian dalam ya. Bracket ini kan terbuat dari besi dan besi dilas. Siapa tahu besinya sudah karatan, keropos, ada sambungan-sambungan yang patah gitu kan. Kita cek di setiap baut-baut ya. Buat teman-teman silakan disimak video ini apabila firing Anda mengalami masalah, goyang-goyang, jedok-jedok atau apa. Kita bisa disimak di video ini dan bisa dicari tahu nanti setelah nonton ini ya. Yang pertama kita cek las-las sambungan las kayak gini ya. Ini terus di sini ini udah ada bekas karat juga. Ini bahaya nanti lama-lama ya. Ya, kita lari ke bagian dalam ya. Itu bagian dalam semerabut ya gitu ya. Karena ini bukan ori, jadi harus ada sedikit penyesuaian gitu ya. Di sini bracketnya punya saya masih aman ya, cuman di sini ada bekas, ada air hujan karat gitu mungkin ya. Ya udah ada berkarat, jadi kalau punya sampean masih kurang aman, masih gedor, masih bunyi cedok-cedok, ini saya saranin aja ganti bracket yang baru. Siapa tahu bracketnya yang lama udah ada yang putus tapi nggak ketahuan, ganti bracket yang baru. Bisa bikin ke tukang las atau beli lagi yang baru juga bisa. Yang jelas bracketnya beli yang agak bagus lah daripada yang kecil, pakai besi yang ukuran gede aja ya. Terus buat ngatasin selebor yang kalau bawa jalan jedok-jedok, di sini dikasih klem juga aman, jadi selebornya bisa kenceng maksimal ya. Di sini juga pakai bracket moge yang kita pasangin di sini, ini udah aman banget. Ya untuk di bagian belakang ini alhamdulillah punya saya nggak ada kendala apa-apa. Tapi kalau punya sampean ada yang kendalanya joknya atau apa kurang kenceng, bisa aja nanti dilanjut di WA karena videonya ini saya nggak bisa panjang ya. Jadi yang masih mengalami kurang nyaman di bagian mana bisa langsung aja lanjut ke WA saya di WA 085-799-454-530 ya, nanti bisa lanjut di situ atau komentar saja di video ini, nanti bisa saya jelaskan lewat komentar ya. Kalau punya saya ini udah saya beresin, terutama kita kasih pakai ring ya, ring karet biar nggak jedok-jedok parah ya. Terus keduanya kita yang bagian dalam ini kita juga kasih ring karet, jadi ring pertama di luar, ring kedua di dalam. Terus yang lain tinggal ngenceng-ngencengin sama barangkali lihat bracket ada yang putus ya. Ya mungkin sekian dulu video penjelasan dari saya tentang penjelasan full firing gemblodok ya, tentang full firing yang goyang.
ya tentang full firing yang kurang nyaman dipakai ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang hobi modifikasi, dan jangan lupa di like, di share, di subscribe di setiap video saya di situ ya. Siapa tahu ada yang penasaran mau tanya-tanya, silakan tanya saja, nanti saya jawab di kolom komentar. Tinggalkan WA kalian di situ atau catat nomor WA saya di WA 085799454530. Ya, dari saya Andreas Taldosa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya bos. Channel Andreas Taldosa, mantap. Mantap.